kala itu di saat senja tiba, aku bercerita kepadamu. Tentang kegelisahan yang tidak dapat aku bagi pada siapapun. Bahkan suamiku. Sudah beberapa hari aku dicekam khawatir semenjak kedatangan Kala Samudra sepasang matanya. Seperti mengincarku. Mengincar ketentraman di tanah ini. Dan aku penuh dengan ketakutan. Malam-malamku adalah mimpi buruk. Apa gerangan yang akan terjadi? Jauh di balik gelombang, seperti kulihat tangan-tangan kebengisan yang menyusup ke dalam ombak. Sedang menghancurkannya. Oh, Sang Maha Pencipta. Singkirkanlah kegunaanku. Hapuslah bayang-bayang maut yang akan merenggut jiwaku. Seketika itu, teringat bayang-bayang masa lalu di saat manusia-manusia laknat itu dengan keji membunuh suamiku. Melihat
ujian. Para Nurjana itu bumi. Aku akan datang bersama bongkahan-bongkahan batu dendam. Tak akan kubiarkan seorang pun lolos dari tebasan kujangku. Akhirnya dendamku terbalaskan. Kalian semua telah memaksaku berbuat keji. Aku Samboja paksa mengakhiri hidup kalian. Apakah kalian tahu perih luka ini jauh lebih perih apabila mengingat masa laluku. Tapi aku tetap berdiri tegak untuk membalaskan api dendam yang membara. Pencipta, kembalikanlah masa laluku ke dalam jiwa. Manu.
Christmas.